Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda semua tetap selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan amalan pengasihan untuk Anda yang mungkin saat ini belum memiliki pasangan. Ya. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, silahkan tulis qabil tu melalui kolom komentar sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam pengamalan sebuah ilmu atau juga amalan. Ya. Sebelum mengamalkannya perlu diketahui terlebih dahulu. Jadi gunakanlah ilmu amalan yang akan saya sampaikan ini dengan tujuan yang baik dan tidak untuk maksiat atau mencelakai orang. Ya. Jika Anda sudah siap dan yakin, ya silahkan simak baik-baik. Ya. Hafalkan terlebih dahulu doa ini. Jika sudah hafal, langkah selanjutnya yang paling penting adalah Anda harus tahu nama target dan bertemu atau bertatap muka langsung dengan si target. Nah, doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anna amanna, sebutkan nama target, tunduk luluh marang aku, kun fayakun. Ya. Seperti itu tadi doanya, dan baca doa ini sebanyak 3 kali di dalam hati Anda sambil tahan nafas saat bertemu dengan si target. Insyaallah dalam waktu singkat saja target akan menghubungi Anda dan kemudian terus mengajak Anda untuk berkomunikasi sampai pada dijadikan pasangan hidupnya. Nah, jika Anda belum berhasil, lakukan kembali setiap kali bertemu dengan target ya selama 3 kali atau 3 hari. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.